sebenarnya tidak ada yang terburu-buru ya. Ini sudah berdialektika sekian waktu dan kemudian mendapatkan benang merah. Memang komunikasi politik yang kami lakukan dengan beberapa parpol itu Pak Anies menjadi benang merah, menjadi magnet utama sebagai sebuah simbol perubahan yang sangat kuat dari teman-teman partai lain yang sedang membangun koalisi bersama kami. Nah, memang pilihannya kami mendeklarasi duluan itu karena semata-mata karena mekanisme partai satu dan partai yang lainnya, ya kalau boleh kita sebut Demokrat dan PKS itu memiliki mekanisme tersendiri dalam proses pencapresan ini, tentu kita hormati itu ya. Dan kemudian ini juga menunjukkan konsistensi sikap Partai Nasdem sebagai partai pionir, sebagai partai avant-garde yang selalu terdepan dalam membuat langkah-langkah pilihannya.